Nah, sama Sandeka ini bos, siap, aneh siap. bos. Iya, Bos aneh nih. iya, assalamualaikum. Ya, ini kita ada permasalahan, guys. Ini differential pressure, jarumnya mentok ke apa sih namanya, ke pin. Kayaknya mah masangnya kebalik ini. Jadi ketika pintu ditutup harusnya jarumnya mengarah ke angka. Jadi nilai nilai pakunya itu ketahuan. Nanti kita cek ya, guys. Bentar, bentar. Iya. Sama apa ke openg aja? Mau aja atau ini? Kameramen baru nih, guys. Siap, guys. Kameramen. Iya Bang Mur. Ada di mini. Hah? Ada di mini. Bu mini di ini. Di lantai 7 Bang Mur. Masan. Marisan, Masan. Nih, tadi masangnya di sini. Di sini. Jadi kebalik. Iya, ini kayaknya positif ini. Ini ada tandanya nih positif. Tekanan positif. Nah, tekanan positif harusnya di dia di tekanan negatif. Ada enggak tandanya? Harusnya enggak ada kalau tekanan yang negatif. Ayo kita coba di sini. Tadi masangnya di sini. Nah ini bener nih yang begini, pintu ketutup ini. Bisa pintu ketutup, pintu ketutup. Nah di dalam udaranya begini, dalam udaranya vakum. Oh, vakum, dia menunjukkan vakum. Selesai berarti Bang? Iya, masalah udah selesai. Oke, itu dulu guys ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Selebihnya saya mewakili tim dari PSRS Kriminologi Wisata. Demikian informasi yang dan penyelesaian masalah pada saat ini yang kita temui guys di brand Shell Facial ya. Kalau dibilang, sering dibilang makna helix gitu, cara tutorial pemasangannya dan penggunaannya. Selalu mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman saya itu belakang tuh. Mantap, mantap, mantap bos Eko. Iya, assalamualaikum.